Pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kalla melakukan kick-off peresmian beroperasinya Main Operation Center yang berada di Inasgok Headquarters, Wisma Serbaguna, Senayan, Jakarta. Kalla mengungkapkan bahwa MOC memiliki keunggulan tidak hanya mampu memantau venue pagelaran Asian Games 2018, namun juga beberapa tempat yang terkait dengan gelaran akbar olahraga negara-negara Asia. MOC merupakan ruang kendali dan monitor yang dilengkapi dengan 24 layar pemantau semua kegiatan yang dilakukan seluruh deputi di Inasgok, yakni Games Operation, Administration, Support, dan Security. Di dalam ruang MOC ini terpampang seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawab Inasgok sebagai penyelenggara. Mulai dari kamera pantau, suasana stadion, memantau kampung atlet, info lalu lintas sekitar lokasi Asian Games, memantau sosial media, dan seluruh kegiatan pendukung Asian Games lainnya. Hingga saat ini, sudah ada 8 cabang olahraga yang ikut tes event jelang Asian Games. Yusuf Kalla memuji fasilitas yang terdapat di Main Operation Center ini. Di sini kita melihat kesiapan daripada atlet-atlet dan cabang olahraga. Kalau tadi di tempatnya Erik itu kesiapan penyelenggaraannya. Nah, kita lihat tadi beberapa cabang olahraga yang sudah terhubung dan daerah itu kesiapannya penuh lah.